sama dia. Next ada temen cowok satu lagi. Kecil ya? Ya nggak sih kecil aja. Bukannya emang dari kemarin kayak gitu? Bentar ya. Iya. Iya emang gini. Mulai kan? Cek ini, cek ombak. Cek ombak apa? Live stream. Nah, gimana caranya? Itu di line aku kirim. Anjir, Richie main dong. Oh iya. Oh, kemarin enggak ya? Kemarin tuh harusnya bisa menang dong kalau enggak DC. Iya, DC. Terus game malam enggak ada DC ya. Kayak aman dong, aduh. Kan udah
udah ada gimmick kayaknya sama ya. Kayaknya sama ya. Osmon denominator ini bentar namanya lupa gua, nama HMT itu apa ya kemarin ya? Edison Edison ini keren. Enggak di-tag ya? Oh. Tuh. Nah, ini di-tag siapa? Loh. Untuk pangkatan doang kok. Sekarang apa nanti? Siapa lagi yang di atas? Denominator. Tenang tenang. Udah pindah ya. Udah pindah lokasi. Takut. Fosmon bukan Radian, denominator gentong itu dan Fage berarti yang diganti
Riga. Oh iya benar. Riga enggak bisa main. Sayang sekali mas. Deadshot Casper Vinegar. Belum bikin komen. Oh iya lupa. Ini dari signing siapa sih sebenernya? Perebutan juara 3. Nah perebutan juara 3 asik. Si RE rere. Mata kena sepek lagi. Waduh. Ngerikan ya kemarin. Kemarin kena sepek siapa ya? MMG ya? Ya MMG, wah itu iya, Leo Mort ya? Bukan Manman ya? Gak tau. Wah gila ini. Bukan, Poveus. Oh iya Poveus. Yang outplay Poveus, wah gila. Keren banget sih. Tenang, lancar. Sejauh ini sih lancar ya. Ngeband apa nih? Kita lihat dari Patra dulu yang ngeband ya. Anjing. Iya. Udah enggak martabak nih, udah enggak ya. Udah pindah kosan. Wang-wang. Wang-wang. Narik wang-wang. Narik. Sarung Patra kecil katanya. Ayo ya. Tujuh lagi. Kekuatan dan wujud asli cahaya. Masih aja ya, emang top band sih ya. Kajawan Martis atau Martis, Joy Joy Valentina okay. Kita lihat siapa yang lepas ya dari ketiga hero tersebut ya. Berarti either Martis, Joy sama Valentina kemungkinan di pick ya. Satu aku okay, tidak menimbulkan rasa sakit ya, tapi memanfaatkan Joy atau apakah Martis Joy. Ya. Dari kilatan. Kayaknya Martis nih atau Leo Mort. Sebenarnya OP mana sih? Sebenarnya OP Martis sih kalau gua. Martis. Richie ini bisa pakai Martis nih. Nah, kayaknya. Kayaknya. Lihat gentong hitam. Gentong hitam. Fighter. Oh iya betul. Martis nih. Iya. Benar sekali. 3000 dari HMT dan apakah Leomor lawan yang pantas. Dan juga siapa yang lepas ya? Yang lepas siapa? Siapa ya yang OP lagi ya? Leomor Atlas. Nah, kalau jago mentek-mentek. Dulu aja lah ya. Iya. Lunox. Lunox emang hero power ya kayaknya. Dari kemarin dipakai terus. Dipakai, iya itu. Gor. Basa-basi. Unik sekali. Unik. Apakah ini akan main meta Bjorn dengan Lunox Rom? Yeah. Rom. Yeah. Yeah. Bisa kita saksikan nanti. Oke, di sini Leslie. Cukup kuat dilihat game-nya. Lunox Romer bisa sih Lunox Romer. Menarik ya. Atau Gor. Gor Rom. Gortrom. Kadita lah. Kadita kemarin merepotkan sih. Iya. Sangat. Bikin IMMG kewalahan ya. Cinta sejati. Lihat penonton. Penontonnya 15 view. 15.
Penggarannya lumayan. Oke, Carmilla. Carmilla apa nih? Carmilla EXP? Atau Carmilla Jungler? Cuma dari retrinya belum keluar sih ya. Atau Gord EXP, Lunox Midlane, Carmilla, Carmilla Rom. Oh iya, menarik, cukup menarik, meta yang cukup menarik. Kita lihat band terakhir dari Patra, band apa kira-kira? Clean. Telah hilang. Clean. Oke. Dan aku akan. Kayaknya biar Leslie-nya nggak ketekan di awal-awal. Iya. Mungkin. Jadi mungkin di sini. DS jadi, BS jadi. Jadi Matrix kah? Matrix, Matrix Cloud, Cloud betul. Bruno, Ruby. 3, 2. Irritel. Irritel bisa sih, bisa sih. Cuman Irritel ini udah sulit ya kalau di early. Ya. Grok dan Pakito. Pakito EXP ya berarti. Betul. Oke, Jungle udah. Oke. Ya. Oke, lapu-lapu. Lapu-lapu akan jadi grok. Berarti Kalitanya Kalita mid lane ya. Lihat Casper jungler dari Kaile. Yang di back. Lancelot. Ya, terkuatlah. Berarti antara Gord, Lunox dan Carmilla ini unik ya sebenarnya. Unik. Mana yang menjadi EXP laner dari Kita lihat emblemnya. Oh. Kalau dari emblemnya sebenarnya Carmilla harusnya Rom ya. Carmilla Rom. Ini sih ini mungkin dari harusnya dari HNT. EXP kayaknya apa ya? Lunox ya? Apa Lunox kah? Apa Gord? Sebenarnya sih harusnya mid Lunox ya biar cepat Romnya gitu. Cepat clear ya. Betul. Dari Gord. Nah, ini emang pick yang cukup menarik dari HMT sih ya. Cukup membuat bingung sih. Kita lihat Fosmon. Fosmon 6% akankah DC lagi kayak kemarin? Mari kita sampai Fosmon yang terbaik. Oke, mana. Welcome to Mobile Legends. Oke, kita lihat Lu Nox EXP ya sebenernya. Lu Nox EXP ternyata. Dengan Gord mengambil lane mid. Cukup menarik. Ini menarik banget ini. Ada apa ini? Cukup menarik, jujur. Carmilla membantu buff lane slot supaya lebih cepat. Sedangkan dari Grok berusaha untuk nyicil Gord dan berhasil nampaknya. Grok ini sakit juga ya di early game. Betul, hasil satunya yang sudah menembak tembok. Oke, apakah akan perlu akan diamankan? Oke, flare kermun sudah keluar dari seorang Gord mid laner dari HMT. Sudah keluar dari Joker, Pinker. Kita lihat di sini. Info nih pasti nih jalan nih. Jalan. Gord NF. Jadi ini kita bisa lihat Lancelotnya tadi nggak mau ribet-ribet kontes Pokemon ya, langsung ke buff merah ya. Iya. Objektif. Objektif, betul dan sekali. Dan nggak mau mengambil resiko ya sebenarnya. Ya. Kita lihat dari sini. Nampaknya Patra lakukan geng ya, ke atas ya, geng, tapi betul. Sudah diantisipasi oleh. Oke. Okay. First blood diamankan oleh bukan Radiant. Kami juga tidak tahu itu Radiant. Oke, okay, Petrify yang cukup baik. Petrify yang menyelamatkan nyawa dari bukan Radian ya. Radian betul kali. Baik, keren juga ini. Fosmon. Fosmon. Oke,
kita lihat di sisi lain sepertinya Martisnya nakal ya Richie ini. Betul, udah mulai mencuri jungle dari lawan. Oke, ketemu Lancelot. Cicil. Oke, tidak jadi. Tampaknya Patra akan melakukan Tarto ya. Betul sekali. Ini masih ada kesempatan buat tercuri sih, karena Lancelotnya juga sedikit red di buff biru. Dan keduanya masih ada retribution ya. Betul sekali. Tapi nampaknya dia masih juga oleh Patra. Oke, ulti yang baik. Ultinya tadi kena 3 ya? Kena, betul. Wah, maniak-maniak akan dapat. Akan dapat Sevek. Sevek gagal. Oke, gagal nampaknya. Karena memang semua akan flicker ya. Ada apakah akan nafsu? Oke, ternyata tidak. Ternyata masih objektif gameplay ya. Lagi-lagi dimainkan. Sudah kartunya GG. Artisnya emang GG. Siapa sih Rarista? Kaita berhasil ngambil Gord ya. Yeay, baik sekali. Oke. Akankah? Oke, nampaknya Lunox sih gisit sekali ya Lunox. Iya, Lunox-nya nampaknya licin. Tanpa perlu mengeluarkan ulti kuning pun berhasil lolos. Karena Lunox XP ini agak solid sebenarnya cara mainnya. Udah akan menang lane ya sebenarnya lawan Napu. Di sisi item. Di sisi bawah nampaknya sudah terjadi kemungkinan. Dua-duanya di geng ternyata ya. Di geng ya. Harusnya Leslie berhasil dibunuh oleh Iritel dan di bawah Lunox berhasil dibunuh oleh Labu-Labu. Dari segi item. Bagaimana? Dari segi item ini Leslie ketinggalan gold sebesar 500 ya dari Iritel. Iritel udah jadi Windtalker. Sementara Leslie-nya masih on the way. Ya, on the way Windtalker. Udah jadi. Baru saja terjadi. Mengrada kepotong ya sebenarnya di live stream tapi enggak apa-apa. Bacain aja. Gimana? Ngomel-ngomel kalian, eh. Buy one. Nih, emangnya backup sudah datang dari Gord? Betul. Grok. Dari Grok. Karena posisi buy one ini bahaya sekali untuk Leslie karena ketinggalan Gord terus juga lemah ya. Iya, benar. Hari, oke. Groknya sudah mulai buka vision di red buff dengan tapi sayangnya di situ ada 4. Oke, terpaksa mengeluarkan ulti. Tapi ada Martis. Apakah monster kill? Monster kill. Luar biasa. Akan luar terjadi biasa. Double kill. Oke, ternyata. Ternyata hampir mati seperti itu. Oke, ponsel pun terpaksa keluar. Oke. Okay. Shutdown. Dan apakah double kill? Double kill kah? Groknya juga mati. Oke, karena selamat dari bawah. Sebenarnya set up war yang tidak begitu rapi ya dari Patra tadi. Sayang sekali harusnya dia miskomunikasi ya. Yeah. Dan Richie juga Martisnya juga nafsu ya sebenarnya tadi. Iya, sayang sekali. Tidak apa-apa tadi. Masih bisa back off. Reset. Mantap sih. Siapa? Oke. Nah, ini di bawah. Ya, terjadi pertarungan dengan Lancelot datang akalah. Oke, denominator berhasil lolos. Mundur dengan gampang ya. Kadita berusaha. Oke, ternyata tidak jadi. Ya, Martisnya berusaha mempick off dari seorang. Oke, berhasil sekali dari seorang Martis. Okay. Betul. Ya. Sementara perbedaan gold. Red team hero has been slain. 2000
3000 ya, 3000 permainan God. Apakah akan diperjauh dengan mendapatkan Tarto? Oke. Okay. Jauh ya sebenarnya untuk menit ke-7. Betul. Ini diisi rasa ya. Sangat terasa sebenarnya. Walaupun tadi retailnya. Oke. Okay. Oke, okay, apakah oke okay, saya tidak. Jadi ya. Berbahaya. Ini dari Patra nampaknya berusaha mendapatkan tower atas ya, karena iya. Bisa kita ada 4 orang di sini dengan lapu-lapunya lagi iya. Nge-clear mid ya. Oke. Okay. Akhirnya Sandy berhasil didapatkan surprise attack dari seorang aduh siapa lagi? Posmon. Posmon baik sekali. Okay. Atas berhasil didapatkan. Walaupun turret bawahnya hampir saya didapatkan ya. Dan untungnya dari tadi ini lapu-lapu teman maksudnya si by one terus ya. Harkiu nih bos. Ya, oke. Cukup baik cukup. Oke, sayangnya. Backup. Ya. Turret mau didapatkan dan apakah Lancelot? Mati Lancelot dan Bapak. Oh, sakit sekali Gord-nya. Combo dari Gord ini emang sangat baik ya. Sakit ya. Kalian baik. Ya. Tidak ada kejutan karena Tunox sebenarnya kalah ya melawan. Iya benar. Sudah pasti. Baik. Oke, penonton sekarang masih ada 7 ya. 7. Menarik. Lihat HMT kayaknya mau nge-push atas ya. Atas ya, karena udah kosong nih kan. Carmilla-nya juga lagi ngejaga-jaga bus biar aman. Dan berhasil. Akan ditukar dengan tarot atas. Ini ada tarot atas. Ya. Hey, bawah ya. Bawah dong. Bawah. Ya, sayang sekali. Apakah akan dipaksakan oleh seorang labu-labu? Oke, hampir tipis. Mati. Tipis sekali. Kalau terpaksa dikeluarkan untuk menyelamatkan labu-labu ya. Pergerakan yang baik dari seorang pagi groknya. Karena mid-nya. Ya, akan terpecah lah. Ya. Mau bagaimana lagi ya? Oke. Okay. Sakit sekali. Jadi seorang Martis ya. Betul. Martis ini emang bahaya. Gang juga nih. Oke. WON sudah dikeluarkan. Namun apakah tidak ada keselamat? Ya di ulti. Oke, ternyata tidak mungkin selamat ya. Petas. Kalau suara nasi. Ya, groknya. Mari kita lihat. Sudah dikomunikasi. Ya, bagaimana lagi tidak mau kawan. Lapu-lapu maju. Oke. Oh, double kill didapatkan oleh Lunox ya dari Deadshot. Akankah didapatkan triple kill? Oke, free kertas masih dikeluarkan ya. Stikernya ini ganggu ya. Oke. Pull yang cukup baik. Oke, luar biasa double kill. Akankah dibalas? Iya, lag ya. Lagi sedikit enggak apa-apa. Tershut down seorang Leslie akankah dibalikan? Oke, waduh, ultinya nabrak. Nabrak apa? Nabrak Natalia tadi nolaknya. Oke, akhir tidak apa-apa. Enggak ada yang lihat, enggak apa-apa. Enggak ada yang lihat. Tenang. Lagi pada penjelasan. Oke. Warang lapu-lapu ngejar ke belakang ya, sekarang gagal. Iya, tapi apa yang ada di triple kill kan? Dari seorang bukan Radian. Tentang minyak lagi, sepek. Dengan nafsu ya. Oke, irikannya maju. Akankah? Waduh. Okay. WON ya, nampaknya. Nah, grupnya belum punya ulti. Iya. Dan Patra
akhirnya melakukan ini ya, deadlock. Tapi cukup tanggung ya sebenarnya, menit baru menit 11.47. 13 detik lagi menuju Lord 12 gitu. Ya, betul. Tapi dilihat dari sisi tadi jungler musuh sudah mati kan, jadi terpaksa momentum ya tadi. Katra memanfaatkan momentum. Oke. Lagunya barbar sekali. Maju bro. Oke, dikeluarkan. Oh, itu dari seorang gue. Apakah akan selamat? Waduh. Iya, akan dibalikan kah? Oke. Oh, tidak. Tidak. Bukan Nadian, lari. Akan dibalas oleh seorang Martis ya. Tenang saja, dendamnya sudah terbalaskan. Sementara nampaknya lane di tengah ini di freeze atau emang nggak jalan aku lupa ya. Ya, Lordnya sudah maju duluan nampaknya dengan atas sudah kosong ya. Minionnya apakah tower bisa akan didapatkan baik sekali. HMT menyisakan satu inner turret di sisi atas. Betul. Oke, Leslie sudah mendapatkan WON ya. Iya. Menarik. Meskipun dari sekitar kayak gitu cukup jauh ya tinggalan, tapi bisa kita lihat ini. Yeah. Worldnya beda tipis ya. Betul, untuk game ini udah walaupun dengan skor yang beda 10 iya. Oke. Hati-hati ada lock. Ini kita lihat di sini benar sekali ya, cukup menarik walaupun perbedaan skor sudah 9 tapi perbedaan gol sendiri iya. Tidak jauh ya. Iya, seribu. Menarik. Game sengit. Sekali. Oke, ya, akan sudah lagi dari seorang Cosmos. Baik sekali. Kabur, lari. Apakah akan selamat? Mari kita lihat. Oke, saya tidak selamat. Ya. Dibalikin kah? Ternyata bukan Radian. Offset, bro. Ya, nampaknya agak sedikit rugi karena menjadi perlukan 2 dengan 1 ya. Evos. Ini HMT mulai membalikkan keadaannya nampaknya dengan laut atas. Dari laningnya juga dua lane atas bawah jalan. Betul, dengan Lord kuning nih ya, harus sudah di upgrade. Tidak bahwa HMT akan mulai set up Lord nih. Ya, mulai mengamankan posisi. Dari Patra juga gak mau ketinggalannya. Grok-nya udah mulai buka-buka map. Walaupun Patra sudah mulai posisi dulu nih. Oke, ya, bertemu dengan Kadita. Agaknya dibalikan, sakit sekali. Oke. Oke, ternyata berhasil selamat. Tapi di sisi lain kita lihat. Oke, baik sekali dari seorang lapu-lapu berhasil. Oke, dari Martin juga berhasil mendekop sudah orang. Groknya konsul dan untuk mendapatkan konsul. Baik sekali. Bagaimana dengan Lewonox? Wipe out kah? Baik sekali. Iritalnya, iya betul. Iritalnya dari tadi baik sekali. Iya. Gerakannya bisir-bisir. Iya. Harusnya free Lord ya. Betul, karena musuh udah tinggal sisa kiri tail juga yang gak mungkin ya. Iya, benar sekali. Empat. Baik sekali. Oke. Ntar kalau abis bunuh Lord ini sebaiknya clear their lane ya, biar lane-nya menang. Betul, itu yang seharusnya dilakukan ya. Tidak ada yang ke atas ini sepertinya. Oke, farming dulu, bukan Radian berusaha farming dulu untuk mendapatkan selisih duit yang lebih jauh. Ya, sudah 4.000 namanya, selisih gold. Oke, bawah juga masih belum ada yang menjalankan nampaknya. Oke, midnya, lore-nya dari mid. Apakah lane bawah akan bisa maju? Nampaknya tidak sempat. Terpaksa dilakukan push dari satu lane. Mengejar tengah, mudah pecah ya. Betul.
baik dia sekali. Keluar. Dia enggak dijalanin ya. Keren juga makronya. Ilmu, ilmu ya, catat guys, catat. Iya, mau kalau saya lordnya dari tengah, atas sama bawahnya dijalanin ya. Iya. Di freeze ya, di freeze ini. Baik, baik. Ilmu baru. Atas dan lordnya di tengah, lain atas dan bawah di freeze ya, catat guys ya. Catat. Ilmu baru ini sesat juga ya. Jadi gak ada yang pecah ini. Atas semuanya belum ada yang baca. Ya. Leslie mulai mencicil-cicil dari seorang Carmilla. Menarik. Apakah Leslie akan berusaha menjalankan lane bawah ya dengan war terjadi di sisi top lane? Nah, oh Martisnya juga main clear lane mid ya. Kita lihat. Mumpung musuhnya lagi di atas, jadi mumpung. Nampaknya Patra langsung belajar dari kesalahan ya. Baik. Oke. Okay. Terkena combo. Sakit banget. Sakit dong. Mungkin ini yang diincar dari HMT dengan Mopik, Gord dan Lunox ini ya. Menarik. Oh ternyata di sisi lain. Apa kalah sama? Tidak. Sayangnya. Satu ya. Dua untuk satu ternyata. Dua untuk satu. Oke, Leslie sakit sekali. Bagaimana? Ya. Akankah dicicil lagi? Okay. Waduh. Oke. Okay. Disamperin ya. Multi guardnya disamperin. Lord sudah akan hidup. Oke, hidup Lordnya ya. Udah spawn ya. Dengan posisi ada dua orang dari kedua tim yang sedang meninggal. Ya, Patra berusaha mengambil spot di Lord dulu nih ya, mengamankan posisi. Tapi dari HMT sudah berkumpul di arah red buff itu. Oke, dan kombo dari bosnya berhasil. Sakit banget. Waduh. Tapi dibalikin oleh seorang Kadita. Ya, Kaditanya namun akan kesulitan untuk kabur ya. Bisa kita lihat di sini. Oke, selamat ternyata. Inilah yang dinamakan momentum. Inilah momentum HMT membalikkan keadaan guys ya. Betul sekali. Sayang sekali Lord. Nah, kita lihat akankah ada epic moment lagi. Kalau bisa dilihat sih sulit ya, bom. Sulit ya. Oke, ya sudah. Oke. Tapi akan kan? Detail. Selain sih. Oke. Apakah akan jadi wipe out? Ya, hanya mengantar nyawa ya. Jadinya terkejut juga. Soalnya denominator terhadap sempat dari ya, dari itulah. Ya, betul. Kita lihat Lordnya akan jalan dari atas ya, dari HMT juga nih, langsung ke wave minion. Oke, Carmilla dan Lunox. Carmilla berusaha buka vision untuk tim-timnya. Oke, Carmillanya sendiri ada 3 anggota Patra di situ. Apakah akan selamat? Hati-hati, wardnya udah sakit banget ya. Sakit sekali. Sementara itemnya kita lihat Grok Athena Shield. Grok. Iya, yang ngambil Athena ini nombaknya. Karena kalau kita lihat di sini Leslie ini masih ada immortal ya. Iya. Sekali. Oke. Jadi. Oke. Waduh, baik. Martis. Sudah wave-nya sudah dikurang dari retail. Waduh, selamat nampaknya. Oke, dari lu baik sekali. Shutdown seperti. Komentator sampai bingung ya mau ngapain ini. Speechless sekali. Warnya sangat alot ini. Dan ini pick guard sendiri emang sangat benar ya ternyata. Berhasil mendapatkan Leslie ya. Sangat worth gitu. Berhasil untuk ngambil backline dari
patrannya yaitu Leslie dari tadi nih, yang mencegah dia untuk masuk. Nah akhirnya telat gitu ya. Oke, kita lihat by one dari Gord dan Leslie tidak jadi nampaknya karena takut akan di backup oleh tuannya. Ya, waduh, Kadita bagaimana? Oke, kabur, terpaksa kabur. Waduh, Grognya sendiri di situ. Oke, selamat untuk. Waduh, berbahaya. Lihat di sini. Oke, masih aman ya sepertinya. Aman, aman. Kaditanya ini udah mulai mau melakukan ini ya, surprise attack shot. Oke. Masih dihabisin oleh Grog. Grog baik sekali. Dari kan di sisi lain kita lihat Winter udah dipakai oleh seorang Gord. Oke, menarik. Gordnya mati. Waduh. Lagi. Waduh. Wah. Bahaya ya, bahaya ini. Bisa kita lihat lagi. Betul salah situasi yang sama ya, hampir terjadi dengan Lord hidup dan sisa Irithel di base. Apakah Patra akan straight end ya, diinginkan oleh Patra. Baik baik. Karena di sini juga push dari Irithel juga ya, belum siap untuk ultinya ya, jadi ya, belum bisa untuk mencegah Patra nih. Bagaimana ya, kejadiannya? Dan ya, 1-0 diamankan oleh Patra. Baik sekali. Langkah lebih dekat untuk menuju juara 3. Baik, 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 baik. Screenshot, screenshot. Oke. Okay. Iya. Mari apa ya Cerwan? 1-0. Iya, nge-lag. Boleh ganti posisi dari yang tadi ya. Ganti posisi, ganti posisi ya. Ganti posisi, ganti posisi. Patra apa emang gini? Nah ini besok sore cepetin ya, lu bisa gitu. Hahaha sendiri nih. Aku sendiri sama Alphard dong kok. Tolong gak terima. Join jadi first band dari HMT. Menarik sekali. Jo ini emang OP ya. Betul, harus dicegah. One-one juga nih. One-one lagi. Kesenangan adalah segalanya. Pengajar sih. Kadita, Kadita, oke, Kadita yang terlihat ya, Kaditanya mengganggu sekali. Betul dari Fosman ini, nanti sampai ditakuti sedikit ya, baik sekali, baik sekali. Bagaimana? Darah si oke, Martis dan Valentina, Leomord juga lepas. Betul sekali. Ya, bisa okay. Leomord Valentina ya dari Patra. Patra, mari kita lihat sejenak nih ya, apakah yang akan diambil. Leslie lagi. Leslie. Oke, okay, menarik, menarik, menarik. Dan Carmilla. Oke. Leomord dan Valentina ini sepertinya
enggak menarik ya bagi Patra. Karena mereka mungkin berusaha memainkan hero. Iya, hero powernya ya. Iya, pede ya. Sama seperti darah. Ya, TMT akankah mengambil Neomort, Neomort jungler? Atlas. Sekadar rumah kita. Oke. Neomort attack monitoring tidak menarik untuk kedua tim namanya. Atlas. Carmilla bisa main di mid ya. Bunda cita, biar aku bantu. Susah sih. Tapi soalnya masih bisa ngambil digi. Ya, tapi mari kita lihat saja. Tapi sebenarnya ini Mark di sini entah belum ganti spell apa gimana, masih petrify sih. Iya. Alatah. Pandanglah bintang saja dan cari jalan. Baik-baik. Aku tidak menyembuhkan rasa sakit, tapi memanfaatkannya. Tinju dibalas tinju. Kita ini dibalas tinju. Oke, tinju. Dari Pacquiao. Carmilla mid dan umumnya. Enggak dong. Kan ada Roy, betul. Karena Roy. Ini di sini kita lihat terlebih dahulu apakah ya kan. Dipik oleh gentong hitam nih. Jungler ya. Lancelot yang bertahan. Oke, Lancelot jungler dari Pacquiao. Memang hero power sih. Betul. Dari seorang bentuk hitam. Kita lihat jungler dan mid dari HMD ini. Apa kira-kira? Oke, yeah. Melek. Aduh, ini yang dikhawatirkan. Man. Salmon. Salmon. Keras-keras ya, berarti Martis. EXP benar. Betul ya. Ada alam yang tidak akan pernah habis. Melek. Dan kita lihat EXP dari Patra untuk melawan Martisnya kira-kira apa? Balik ya? Aduh, ngelek-ngelek lagi. Ngelek lagi. Esmeralda. Yoi. Maksudnya gak ada yang pakai yang bisa bikin shield gitu ya, tapi gak apa-apa. Menarik. Karena Esme ini cukup kuat di posisi late game ya. Late lagi. Aduh. Tolonglah. Oke. Lama ya ngeleknya. Aduh. Apa nih? Oke. Iya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Nih enggak ada sana ya. Ya emang gerak. Okay, baik. Ini kalau kita lihat dari Patras ini hero-nya hero-hero tipis semua ya. Ganti ini. Iya, belum. Pak HMT biru ya. HMT biru. Patra merah. Oke, viewersnya turun jadi 3 ya dari 4. Menarik sekali. Iya. Oke. Lagi, aduh. Tolonglah. 5 seconds till the enemy reaches the battlefield. Smash them. Oke. Ini dari HMD sendiri belajar dari kesalahannya yang sebelumnya ya. Karena Gord di mid dengan Lunox di X ini agak kurang ternyata metanya. Works ya. Betul. Dan dari sini kita bisa lihat nih Leslie melawan si Melissa. Iya betul. Ini masih sedikit sulit ya bagi Leslie. Dan dari bonekanya jauh sekali. Oh, dan dari atas. Sudah sudah sekarang dengan Martis ya. Tersolo kill. Masih selamat ya. Ya.
Dari atas ini tertekan ya, untung di Fishland. Oke, dari Melisa. Oke. Sakit ya emang Melisa ini. Betul, apalagi di early ini. Iya. Melisa ini kuat sekali di laning phase-nya ya. Iya, benar. Dengan Balmon berusaha. Bonekanya itu, wah, brengseknya itu. Betul. Brengsek jauh. Kasihan ya emang Melisa ini tidak di GB, dibiarkan mandiri juga ya. Oke, kita udah lihat nih ada Atlas yang juga. Siapa sih? Balmon nih. Oke, udah jadi. Waduh, tertangkap Lata, sendirian. Fast blast. I'm back. Baik sekali. Oke. Ya, tampaknya langsung sudah turtle ya. Betul. Turtle ya. HMT. Oh, enggak. Bebak dulu. Oke. Tatonya dicicil sama Bapak. Cicil, tapi ini reset. Iya. Gak apa-apa, tidak ada. Oke. Dan ready buat birunya. Waduh. Berhasil diamankan. Dan terjadi. Waduh, atasnya ultinya kali ya. Diamankan oleh HMT untuk besar ya HMT. Betul. Dan kita lihat di sini. Beda goldnya udah 2000 ya. Menit gua udah 2000. Benar sekali benar. Cukup berat ya rasa juga. Betul. Dan flicker. Dilakukan oleh Wesley. Karena kalau kita bisa lihat di sini, pick dari Patras ini sebenarnya emang hero-hero yang kuat di late tapi iya, sangat lemah di early gitu. Iya. Sedangkan pick dari HMT ini balance ya, ada yang sangat kuat di early ya, tapi juga ada sesi lain yang mana kuat di late ini. Betul. Oh, tapi ternyata Melisanya di geng sama 3 orang dan Melisanya di geng. Oke. Bang, masuk. Waduh, pengangkatan yang cukup baik. Tapi justru mati. Apakah akan Oke. Bagaimana dari Carmilla akan selamat. Oke, karena maju ke berambah. Dia akan selamat dan memberikan gol untuk Melisa. Baik sekali. Ya. Martis EXP ini gimana ya? Bagaimana? Kalau dari Bung Tony ngeliatnya gimana? Apakah masih OP sama aja? Atau lebih OP kalau jadi jungler? Lebih OP jadi jungler menurut saya. Karena ini dia tuh, aduh. Karena di EXP ini bisa diisi dengan hero yang tebal dengan Martis ini kan, walaupun buildnya tebal juga awal-awal nih masih kurang tebal jika dibandingkan dengan hero-hero yang lain dari EXP. Oke. Turtle sudah hero lagi mulai di kecil ya. Oke. Biasanya sendiri. Waduh. Oke. Tapi di sisi bawah Melisanya didapatkan oleh seorang Leslie. Wah, aduh, baik sekali walaupun. Tukaran yang cukup menarik. Cukup menarik. Abah Leslie akan dapat plating. Hati-hati. Oke. Waduh, kita bisa lihat tuh rame banget ya. Oke, udah mulai recall ya. Menarik. Sementara atasnya akan pecah ya sebenernya. Pecah. Waduh. Pusing, ngapa ini? Ayolah, team fight lah, ayolah, war. War terus ya, tolong biar gampang nih dapat momennya. Oke, waduh, oke. Waduh, digin. Martis akan selamat. Aduh, selamat. Ya, oke. Ada wave juga ya? Betul. Ya, oke. Melek.
Oke, buka finishing. Dari bawah nih Lesi ini lumayan tertekan nih ya. Waduh, Luoyi udah teleport-teleport nih. Oke. Pertukarannya cukup bijak ya dari Patra menukarkan target bawah untuk seorang Lancelot. Lancelot mati lagi. Double kill dia mana? Casper. Baik sekali. Bagaimana? Akan keselamat? Oh Martin, tentu tidak ya. Disodok-sodok. Baik sekali. Dan udah mulai kartu lagi. Sementara gol sudah berbeda 2000 ya. 3000. Oke, Kessler harus belajar menghitung lagi. Oke. Kessler-nya dilakukan Martin. Gak apa-apa lah. Akan diangkat, bagaimana? F-nya maju. Ada Melisa, pagi-hagi. Baik. Di bawah, Marty sedang menunggu. Pupus ya. Oke. Waduh, Luoyi ya, sudah melakukan teleport sebelah kanan. Oke, sekali di game. Nampaknya Patra emang lebih bisa bermain dengan ini ya, pick off satu gitu ya. Oh, daripada di team fight ya. Untuk nice attack misalnya dari teleport seorang Luoyi. Menarik. Oke, capek. Waduh, dapatkan 4 orang. Ya, 2 orang. Waduh, 2 orang di antara berhasil. Ya betul. Tapi Lancelotnya bisa melarikan diri. Oh tapi. Waduh. Udah sakit banget ya. Udah sakit banget. Early-nya Hente dapat. Ada Balmot. Sementara late-nya juga sesi dunia udah biasa ya. Sekarang akankah terjadi game yang ketiga? Terdaya Sabri series perebutan juara 3. Pick off dari Melisa. Waduh. Oke. Lancelot berusaha mendapatkan tapi tidak jadi. Oke. Beat yang cukup baik. Ditangkap oleh Oh. Waduh. Waduh. Satu 12 bad shot ini bisa berjaya sekali untuk late game-nya
kira-kira dari Patra siapa yang bisa menggeri? Siapa yang harusnya sih dari bahaya. Leslie dan Esmeralda harusnya bisa ya. Cuma untuk Esmeralda dimainkan di matchup seperti ini agak sedikit sulit karena tidak ada sumber shield dari UMT sendiri. Stiker Magic Center sudah dibuka. Oke, dan dari HMD kita bisa tiga lane atas, mid, dan bawah. Oke, sudah dikonsul-konsul bagaimana? Tidak jadi angkat karena belum ada backup dari timnya. Baik sekali, baik sekali. Alkah inhibitor turret akan diberdapatkan? Tampaknya tidak ya. Ya, belum. Patra masih bisa melakukan defense yang sangat baik. Baik sekali, baik sekali. Oke, bagaimana, bagaimana, bagaimana? Tidak jadi. Makanya ini ROM dari HMT belum berani untuk mengambil resiko ya. Dari segi permainan mereka pun sudah menang sebenarnya. Oke. Waduh, diangkat. Bagaimana jadinya? Oke, baik sekali. Baik sekali. Esmeralda bersama pick off dari Cecilion. Oke, ada Melisa sayang sekali. Patra tersisa 2 ya. Oke. Akan. Oh, tapi tersantau. Seorang Tegi Dion yang tersantau. Memang betul ini. Tugasnya sebenarnya ini untuk mendapatkan backline ya, sebenarnya untuk. Iya. Ya, betul sekali. Iya. Oke, Magic Center dibuka lagi. Ya, terlihat ya red buff sudah diambil. Oke, berusaha untuk set up Lord nih. Pake kedua belakang tim lagi set up buat Lord ya. Betul, ini Lord menit 12. Mereka sebisa mungkin tidak membuat kesalahan blunder. Tapi nih dilihat-lihat karena Patra nampaknya kalah dari sisi laning jadinya terpaksa untuk mundur. Disisakan Esmeralda sendirian di belakang. Nampaknya ya. Oke. Waduh sama. Apa sudah ulti? Ulti yang untuk satu orang. Tapi akan ini Luoyi udah mulai membuka ult ini. Oke, kita lihat akan teleport kemana. Tidak jadi namanya karena takut. Bahaya-bahaya. Reload yang dari HMD. Sakit ya, Cecilion-nya nih. Sangat. Ini stuck. Berapa ini stuck? Boleh info-info nih pemain Cecilion kira-kira stucknya berapa ya? Waduh. Oke ya, dari HMD sendiri menjalankan minion dari atas dan bawah dengan Lord sendiri dari sisi bawah. Menarik. Oke, langsung bawa untuk vision. Ya. Nah, kita akan kata pick-off dari Martis. Datang backup. Balikan kah? Wah, luar biasa. Oke, okay, ditarik. Dan akan Leslie dan juga Lancelot. Oke. Nampaknya triple kill dari sana. Saya hasilkan. Sementara Patra menyisakan seorang Woi. Ya. Akankah menuju game yang ketiga? Ya, nampaknya sih akan begitu ya, karena Woi ini enggak mungkin kuat untuk clear load sendiri ya. Oke. Lanjut ke game yang ketiga. Baik sekali. Oke. Oke, menarik, menarik. 10-2-15 dan 10-08 bangunnya. Baik sekali. Cukup.
Force satu sama. Ya, boleh. Belum ya di YouTube. Ya, siap-siap gua aja nanti. Sekarang berarti Patra biru lagi ya? Oke, ngelag kayaknya. Patra biru and kamera. Satu. Oke. Sabar. Lengkap dari 15 tim. Baik, bisa ready. Ayo ready. Negara yang bukan radian boleh ready. Oke, baik sekali. Tidak bukan radian boleh ready. Oke. Gas, bismillahirrahmanirrahim. Ubah. Bagiku, kesenangan adalah segalanya. Wan-wan di band terus ya, Wan-wan. Mari kan yang Wan-wan kemarin dapat maniak 4 kali ya dari. Iya, benar. Soalnya kan memang ya, Joy. Dari kilatan cahaya. Dapat dia. Caster izin bareng gitu ya. Capek, bro. Artis si Ben, waduh. Jadi bisa kita lihat di sini Kajaf Valentina nih lepas. Iya. Tapi kemungkinan Valentina tidak akan dipick ya oleh kedua tim karena melihat game yang sebelumnya nggak ada yang pick Valentina. Kajaf. Dan apakah Leomot sendiri tidak akan dipick oleh kedua tim ya seharusnya. Bercermin dari game sebelumnya lagi dan kita lihat akankah bisa saja nggak mau dipick tiba-tiba first pick dari Patra. Oke, betul. Baik sekali. Benar sekali. First Leomor. Apa yang pas? Aduh. Apa ya? Atlas. Leslie ini namanya top pick ya. Kenapa ya? Karena Leslie ini cukup kuat sebelumnya di late game-nya. Walaupun awalnya ini lemah sekali, Atlas diambil lagi sekali. Leslie ini pasifnya cuma buat throw damage soalnya. Jadi berbahaya lah intinya mah. Kadita dan Digi untuk mengontar seorang Atlas. Kaditanya lepas lagi ya berarti? Betul. Dari game 2 tadi di ban ya? Di ban di awal. Dan kalau gak salah win rate Kadita Patra ini masih 100% ya. Wah luar biasa. Soalnya kemarin game 3 di ban. Negeri ini adalah tanah air kita. Dan negeri ini akan menjadi kuburan kalian. Lihat apa yang akan di ban oleh KM. Dari mana apa ya kira-kira? Esme? Harus waktu, tidak menunggu siapapun. Nampaknya mempersempit pilihan marksman ya. Betul. Tapi masih ada clean sebenarnya. Clean, betul. Ya, kita bisa lihat dulu apakah yang akan dibuat. Biaraku membara sampai aku mati. Karena bangun memang ahlinya kuat sekali. Betul. Dan jangan lupa, ini masih belum bukit nih.
yang tidak akan pernah habis. Sosial ini kuat banget emang nih. Iya. Komposisi lain ini kuat banget nih. Walaupun bisa bisa saja terpick off oleh Leon Mort sama si Kaditanya itu. Nah, kita lihat. Akan gak Patra mengambil jaminan main game? Iya, Layla. Nah, bisa. Skin Layla yang bagus ya, baik-baik. Dan aku akan membalikannya. Esme untuk malam lapa-lapa, pick yang sangat baik. Ini dari Esme sendiri bisa memanfaatkan shield yang didapat dari pasif lapa-lapa untuk dirinya sendiri ya. Baik sekali. Oke, ternyata Zero Jungler. Oke. Menarik. Zero Jungler, Zero Jungler? Emang ya? Iya, Zero Jungler kuat sih. Mengerikan. Mirut jungler. Ya, kita lihat dari sisi early game ini siapa yang megang sisi early-nya. Dari sisi early sih seharusnya dari EXP Esmeralda menang ya dari Patra. Kalau dari sisi mid sendiri seharusnya juga ini kemungkinan dari Kadita harusnya menang karena lebih mudah nge-clear dan gerakannya lebih lincah. Dan dari Gold sendiri harusnya Leslie kalah ya dari Clean ya. Tapi dari sisi lain sendiri sebenarnya ngeri ya, ngeri. Betul, ada Leslie dan sisi lain ini menakutkan. Tapi untuk sisi early ini dari HNT ada Geralt ya. Tapi Patrus ini juga punya Leomard nih, yang mana keduanya cukup kuat gitu. Dan harus punya gaya bermainnya sendiri-sendiri begitu. Ini berusaha ya untuk bom supaya semakin sakit nih. Oke, di roadnya bersama pick off dia sampai Faker masih dikeluarkan. Bagaimana abah akan selamat? Ya, platform terjadi. Baik-baik, waduh, mengerikan. Double kill sepertinya tadi gambar dari hasil ini ya, kurang cepat back off nya betul, karena jadi SP nya bisa langsung mendapatkan double kill betul ya. Masih di frisbee saja. Menarik sama Clean. Leslie-nya jadi gak berani maju ya, kasihan sekali gak dapet gold nih. Ya. Lasit? Tidak dilasit. Oke, Leslie berusaha maju. Bagaimana? Waduh, skill satunya miss. Oke. Klaim berusaha untuk mundur. Karena rom musuh yang hilang dari map nampaknya. Oke. Ya. Oke, Leomur mengeluarkan ulti untuk mendapatkan Atlas. Baik sekali. Atlas berhasil didapatkan oleh seorang Leon. Clean ya. Clean. Sementara di sisi lain, waduh, ya. Turtle dengan Dick. Akankah? Waduh. Protes di sil. Waduh. Indomaret sayangnya. Dari Richie. enggak Indomaret, soalnya. Dari awal ini memang dirotnya yang mantap. Oh betul sekali, betul. Jadi emang susah curi ya. Ya betul sekali. Sulit. Ya Atlasnya nunggu tapi akankah dibuka oleh DG? Baik sekali. Oke. Oke baik sekali. Dapat 2. Waduh, flicker pasti dikeluarkan. Bagaimana 4 lawan 3? Oke. Okay. Akan sama. Luar biasa. Kami cukup baik. Kadita. Ya, dari sisi Dirotnya sendiri. Dirotnya juga terpick off. Sayang sekali ya. Ini. Berat ya memang hero-hero HNT untuk di early game. Betul. Ini sedikit sulit ya. Hanya dengan mengandalkan Dirot doang. Oke. Dari lakunya. Ya, kalah match up nih soalnya kalah hero power. Kasihan sekali.
Oke. Outplay akan jadi, tidak sayangnya. Perkasa dari seorang ini. Oke, nah kalau labu-labu juga enggak jadi. Kalau supaya SM-nya juga enggak dapat fighting banyak-banyak. Waduh. SM-nya nih agresif banget. Ya? Agresif sekali. Iya, di road menunggu, SM pun mati ya. Ya. Kita lihat. Betul, Bang. Bagaimana? Oke. Baik sekali. Plating. Ya. Waduh, kayak nih. Waduh. Segi itemnya udah berbeda 1000 ya antara Leslie dan clean-nya nih. Satu aja. Waduh, full plating, bro. Full plating itu berapa ya? 300 gold ada lagi ya? Ada. Waduh, kaya nih. Oke, baik sekali. Ya. Turtle sudah hidup dan Atlas menunggu the boss. Oke, terdeteksi ternyata. Sayang sekali Dirot. Dirot menuju ke atas. Itu tuh Esme-nya bakal akan mati. Astaga, sayang sekali. Dikalah. Dibalikan lagi. Ya, double kill. Tapi diamankan. Baik sekali. Oke. Mati akan ke Kaditanya. Hidup. Kadita terlalu licin ya. Tadi tadi di Fosman ini emang buat repot ya. Waduh, ada sesi Leon juga. Ntar di sisi bawah ya, atas yang tadi, dan berhasil dapat. Iya. Last streamer tumpah ya. Ya, oke, sprint dikeluarkan dari kedua belah pihak. Esme yang akan mendapatkan sesi Leon. Iya. Baik sekali. Ya, ini di rotnya berusaha menghasilkan hasil. Oke. Baik, sekali red tree-nya. Pastikan ya bahwa tidak Indomaret. Betul. Menarik, ya, tower mid. Ya, terpaksa harus dilepaskan karena tidak ada yang menjaga. Betul. Ada kayak lagi. Oke. Ya, lesnya recall berhasil. Esnya berusaha ngepress lapu-lapu di atas nih. Waduh, tapi lapu-lapunya berusaha memancing karena teman-temannya sedang ramai di situ ya. Krokodok. Oke, ngelag dikit ya. Mana. Tapi di dari sisi atas SMP. Waduh. Kasihan sekali. Bukankah tower atas dapat di cekat? Oke, saya tidak. Karena enggak ada wave juga ya. Betul. Ntar kita lihat di sisi bawah cleaner kejar. Set. Oke, selamat. Selamat. Ada khawatir ada temannya membantu tapi tidak karena semuanya berada di atas. Berusaha nge-gang Leslie nih. Nah makanya setelah swap ya, Leslie minta swap. Tidak kuat lawan clean. Waduh, ulti dibuka untuk buka vision. Menggunakan ulti yang baik sekali nih dari Leslie. Ya, baik. Ya, kita lihat. Waduh. Gigi udah ulti ya, dan Atlas juga tubuh udah ulti, gak masalah. Konsul. Waduh, berhasil mendapatkan. Sesinya berhasil diculik ya. Ya, Atlas udah info tidak ada ulti. Ya, dan berhasil dibekukan. Oke. Mendapatkan seorang Leslie. Sementara di sisi bawah Dirot dan lapu-lapu asik tartel menyebabkan tarotnya. Ya, berusaha untuk memperkecil sesi gold nampaknya. Memekar keadaan ya sepertinya. Ya betul, dengan tower mid nih berusaha dicicil-cicil lagi tapi sesi yang datang untuk mencegah hal tersebut terjadi tapi saya hampir saja sesi yang terpikir dan Atlas dapat menarik
walaupun tuh TDG yang telat ya. Ya paham. Dan double kill-nya dari Gaspar ya. Baik sekali. Ini Kaditanya udah mulai ambil posisi nih untuk mengegeng seseorang ya. Culik Cecilion. Oke, Cecilionnya recall. Takut. Betul, baik. Bukan maksudnya. Ya, keputusan yang bagus. Betul maksudnya. Karena Kadita tuh bahaya sekali kalau dilawannya. Ya, kabur. Esme ya. Baik. Waduh, hampir saya dimakan. Iya, nampak Esme. Gaspar memang early game ini jurang. Oke, diangkat baru ulti. Waduh, dan ini dia ini terjadi dia tapi gagal. Bisa burst ya. Tapi kurang mendekat. Oke, belum ada wave. Waduh, clean-nya ditinggal sendiri untuk melawan dua orang nih ya. Bagaimana kejadiannya? Ya, masih belum dapat mengumpulkan stack nampaknya karena dari tadi kepres ya oleh Kadita nih. Kepresnya. Perbedaan skor 17-8 nya nih, dengan perbedaan duit 2017 untuk biru, Patra 8 untuk HMD merah. Tampaknya HMD udah mau mencetak Lord ya. Betul. Oke, ulti dari langsung dibuka untuk buka fish. Oh, Kadita berusaha membuka backline, namun sayangnya tidak dapat. Oke, clean-nya akan didapat. Oke, ulti yang cukup baik. Ya, Kadita sudah buka ulti juga. Lapu-lapunya mengejar. Dan Leomar berani mengatakan atas. Ya, baik sekali. Ini nice-nya dapat shutdown ya. Waduh, dapat shutdown lagi yang kedua. Gimana? Oke, selamat. Tidak. Waduh, selamat tinggal. Tidak. Oke. Backup yang cukup baik dari seorang Fastmon ya. Baik. Fastmon nih kalau pakai Kadita nih gawat juga ya ternyata. Ngeri ya. Ngeri banget. Baik. Ya, Lord pun ini belum Lord yang 12 ya, udah mulai dicicil. Sambil menunggu buat ini ya. Lord men 12 sepertinya. Betul, Alec nih kayaknya nih. Oke. Digi ya. Oke, Digi terpaksa untuk mengeluarkan ulti. Konsil dikeluarkan oleh Atlas. Ya, tapi akan dibalikan. Digi nya terpikok. Tapi, dua orang kan. Wah. Baik sekali. Menarik. Tapi junglernya dari seorang MT. Ya, baik sekali. Last minute ini ya. Iya, sayang sekali. Belum yang kuning ya. Tidak apa. Waduh. Berusaha kabur. Kalau dari sinyalnya oke, Esmeralda berusaha untuk ngelakuin. Iya. Sinyalnya udah mulai berasa ini. Oke, ini. Hati-hati, jangan sampai kelepek. Nge-lag sih. Oke. Sayangnya Lord Dimit sudah jalan dan lane atas belum jalan ya. Iya. Yang mau yang didapatnya tadi masih diterapkan. Diterapkan ya sampai sekarang. Oke, sudah ya, udah punya satu inner turret bawah. Dan masih buka vision tapi tidak ada. Oke, Esme pun dikeluarkan ya. Menarik. Oke, tower atas pun akan dijaga ternyata. Waduh. Berusaha. Pecah Esme dengan pengorbanannya. Tidak akan selamat.
3. Baik, Biron-nya kembali lagi didapatkan oleh seorang Queen dan lampu-lampunya mati. Akankah dibalikan? Tapi hati-hati, Leslie-nya free hit. Leslie-nya free hit. Sakit. Waduh. Wow. Wow, dari sisi lain berhasil mendapatkan biji ya. Temennya sakit ya. Sakit banget nih. Walaupun terdapat perbedaan duit 4.000, tapi kan sesuai ini hero-nya damage-nya bukan berdasarkan item ya, tapi iya, berdasarkan mananya nih. Mananya didapat dari stack nih. Waduh, bahaya banget kalau saya dibiarin dibiarin sendiri begini ya. Cukup berbahaya, cukup berbahaya. Leslie sudah mendapatkan endless battle yang akan membuat dia semakin pedih. Setelah siap skill satunya yang true damage itu keluar, bagi magic center dikeluarkan di sisi bawah, tapi ternyata tidak ada orang karena berhasil ada di atas. Ya, berusaha. Waduh. Kuda sudah tadi dikeluarkan. Ya, baik sekali dari clean. Cleannya nih. Waduh. Flicker dikeluarkan. Waduh, Cecilia-nya. Waduh. Momentum yang cukup bagus ya ini untuk melakukan lord sebentar ya. Betul. Harusnya dimanfaatkan. Ini sekarang. Betul. Les ya Esmeralda. Ya, sepertinya lord akan lord. Baik, ya. Betul. Baik sekali. Baik. Apa? Konsen. Gua tuh kenanya di 1.35. Tapi sekarang udah naik 1.35. Gua udah bayar sampai 1.4. Oke. Harga 1.35. Asik. Ini dia. Siapa tadi yang bilang martabak? Ini udah datang martabak. Datang yang martabaknya ya. Ada. Thank you, Bang. Jing. Mantap banget. Oke. Ya. Oke. Okay. Ini lane atas sama lane bawah berusaha dijalankannya Kharita dengan cari posisi. Baik sekali ya. Oke, lordnya tapi ini sudah setengah darah ya. Oh, tapi kemudian sikap dari seorang gigi ya. Baik sekali. God like, dapat cuma seorang clean. Ya. Apa? Merupakan defense yang cukup, yang sangat baik ya dari Haim itu sendiri, karena walaupun sudah ada Lord Kuning, tidak berhasil, Patra tidak berhasil mendapatkan satu inhibitor turret satu pun ya. Sangat baik. Oke, oh, iya. Dan masuk ke late game ini hati-hati ya sebenarnya. Betul. Karena dari Patra, John jaminannya cuma clean ya. Betul. Dan kalau seandainya clean-nya langsung ambil, udah gawat. Betul. Ya. Magic Sentry dibuka dan semuanya kelihatan ya. Baik, penggunaan Magic Sentry yang baik sekali dari yang ini. Baik. Lama sekali ya, cukup lama. Ya, ngelag. Oke.
Oke. Aduh. Tolonglah. Ternyata giginya mati. Bisa kita lihat. Iya. Putus. Iya, putus ya ternyata. Oke, iya. Tonton. Oke. Aduh. Iya. Astagfirullahaladzim, panik ya. Maaf ya teman-teman ya, tiba-tiba terputus ini. Waduh. Wah. Wow. Iya. Ya, Esmeral udah sakit banget ya dari betul. HMD juga udah mulai melakukan Lord ya. Betul. Ini HMD sudah melakukan ritme permainannya kembali ya. Ini karena kan Leslie sama Cecilia ini udah cukup jadi. Dari HMD sini pun mendapatkan free lord ya, karena Patra pun tidak bisa berbuat apa-apa karena kesulitan. Iya, benar. Kemudian apa? Kadita. Waduh. Sakit. Iya, ini dia. Menarik. Flicker langsung digunakan oleh Clean ya tadi. Mendapatkan seorang lapu-lapu. Betul. Oke. Ya, Lord dari atas jalan. Esme berada di bawah untuk nge-clear ya, supaya lane ini tidak kalah. Oke, akhirnya didapatkan. Waduh, ulti yang tidak sempat. Dan apakah akan selamat? Tidak ternyata ya. Waduh, apakah pagi juga akan di pick off nih? Sisa 2 ya ternyata. Menarik. Waduh. Ya. Waduh, sakit banget nih. Saya selalu dari hari ini. Akankah langsung di end? Akankah langsung di end? Dari Digi sendiri tidak punya kemampuan. Iya, wipe out dan HMD mengamankan juara ketiga. Selamat untuk HMD. Congratulations untuk HMD. Yes, bagus sekali. Comeback is real ya, comeback is real. Comeback yang sangat baik ya. Iya. Ya. Baik sekali. Tahan lagi OTW. Oke. Ya. Jadi gitu saja ya. Dari match perebutan juara 3 dari antara Patra dengan HMT. Patra melawan HMT. Saksikanlah pertandingan berikutnya. Yes. Match panas. Super besar. Woo. Grand final antara IMMG dan GEA.